hasil kajian, saya himbau gugus tugas kota kabupaten belum dulu mengizinkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya indoor seperti bioskop. Nah, hasil kajiannya virus beredar lebih cepat di ruangan indoor yang tidak berventilasi. Karena artinya si dropletnya muter-muter di situ ya. Tapi kalau ada ventilasi, maka dia terbawa oleh suhu panas dari luar melalui jendela, maka droplet bisa hilang. Nah, oleh karena itu kita himbau mall boleh buka, tapi bioskop ditahan dulu, karaoke kayak begitu ditahan dulu, hal-hal yang sifatnya hiburan indoor yang sirkulasi tidak ada ventilasi ditahan dulu. Terakhir dari kami,